Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Sabat ini merupakan Sabat ketiga, kuarter kedua tahun 2021. Bersama dengan saya Molly, siang akan memimpin acara kebaktian online kita pada Sabat ini. Kita akan memulakan sesi sekolah Sabat dengan lagu puji-pujian yang akan dipimpin oleh Saudari Sonia dan Saudari Ratna. Vita Mission kita akan disampaikan oleh Saudari Felicia. Setelah itu, kita akan mendengar cerita kanak-kanak yang akan dikendalikan oleh Jabatan Pelayanan Kanak-kanak Mission Sarawak. Ringkasan pelajaran Cornerstone akan disampaikan oleh Pastor Howard Henny. Pelajaran sekolah Sabat kita akan disampaikan oleh Pastor Vishay Raj. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Tajuk berita mission kita pada Sabat ini ialah Tuhan tidak membuat kesilapan. Dari negara Trinidad dan Tobago mengenai seorang wanita bernama Crystal White berumur 32 tahun. Ramai kanak-kanak yang tinggal di Pulau Caribbean mempunyai nama timbangan. Nama timbangan Crystal ialah Ugly kerana dia mempunyai dahi yang luas, badan gemuk dan gigi yang besar. Crystal berasa sedih kerana bapanya sendiri mempersendakannya. Dia mulai rasa tertekan dan ingin membunuh diri. Setiap hari selepas sekolah, Crystal akan melihat dirinya di dalam cermin di bilik tidurnya sambil menangis. Pada suatu hari ketika Crystal berdiri di depan cermin sambil menangis, dia terdengar sebuah lagu di radio. Lirik lagu tersebut mengatakan bahawa aku bersyukur kepadamu oleh kerana kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyedarinya. Perkataan tersebut telah menyedarkan Crystal bahawa dia telah menyalahkan Tuhan kerana menciptakannya seperti itu. Crystal menangis dan meminta pengampunan daripada Tuhan. Malah, dia ingin melihat dirinya melalui mata Tuhan, bukan melalui mata manusia. Crystal tidak berasa dirinya tidak berharga lagi. Dia mempunyai tujuan untuk hidup. Dia telah belajar untuk menyerahkan segalanya di tangan Tuhan. Dia sedar bahawa tidak ada seorang pun yang dapat melenyapkan kegirangan yang datang daripada Tuhan. Terima kasih kerana telah memperuntukkan persembahan Sabat ke-13 kuarter ini untuk membuka sebuah pusat pengaruh Better Living untuk pelajar-pelajar menjadi misioneri Yesus. Sekian, terima kasih. Dan selamat Sabat. Saya Aunty Alice. Apa kabar adik-adik semua? Saya harap adik-adik sehat-sehat sahaja. Pada hari ini kita akan memasuki pelajaran ketiga untuk kuartal kedua pada tahun ini. Tajuk pelajaran kita hari ini ialah mengasihi mereka yang tidak disukai.
Ayat hafalan kita untuk minggu ini terdapat dalam 1 Petrus 2 ayat 17 yang mengatakan, "Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu." Message pelajaran kita pada hari ini adalah Tuhan mahu agar saya melibatkan mereka yang tersisih. Dalam sebuah ruang tamu yang mempunyai ciri-ciri tipikal rumah Yahudi pada zaman Yesus, apabila kedengaran ketukan di pintu, si anak berlari untuk membuka pintu. Rabi, seorang guru yang dihormati, datang berkunjung. Oleh itu, si anak menjemput Rabi itu, masuk dan dengan sopan berkata, "Ayah, ibu, Rabi datang." Ayah anak itu serta-merta muncul. "Selamat datang," dia berkata, dan sambil meletakkan tangan kirinya pada bahu Rabi itu, dia memberikan dia ciuman kedamaian. Sementara itu, ayah membelawa Rabi itu duduk di atas kushen. Si ibu memanggil seorang hamba untuk membawakan tuala, sebuah mangkuk dan satu jug air. Hamba itu menuangkan air pada kaki Rabi tersebut dan mengeringkannya dengan tuala. Tiga upacara ini selalu dijalankan untuk memperlihatkan rasa hormat terhadap Rabi. Simon sedang bersiap-siap mengadakan pesta. Martha menolongnya. Simon memeriksa sekiranya mereka mempunyai kushen yang cukup. Martha memastikan semua makanan sudah tersedia. Simon merancang di mana semua orang akan duduk. Dia berharap dia mempunyai seorang hamba yang akan membasuh kaki para tetamunya. "Saya rasa kita biarkan sajalah tanpa membasuh kaki mereka," Simon memutuskan. Kemudian, para tetamu mula berdatangan. Simon menyambut setiap satu mereka. Selepas mereka menanggalkan capal, mereka pun duduk bersandar pada kushin sementara kaki terbujur ke hadapan. Simon mengalu-alukan kedatangan semua tetamunya dan berdoa untuk makanan. Martha sibuk mengedarkan mangkuk berisikan buah-buahan dan roti. Sementara masa makan malam, Maria menyelinap masuk dan bertelut pada kaki Yesus. Mereka tidak menyedari kehadiran Maria. Air mata Maria jatuh, belindangan memasahi kaki Yesus. Dia menuangkannya dengan minyak wangi. Sementara aroma minyak wangi memenuhi ruang udara, para tetamu yang lain mula menyadarinya. Apa yang telah dilakukan oleh Maria? Mereka tertanya-tanya. Simon merasa kurang senang. Yesus telah menyembuhkannya daripada penyakit kusta. Dan untuk menunjukkan rasa terima kasihnya, dia telah merancang pesta ini untuk Yesus dan telah mengundang ramai tetamu yang datang penting. Mereka semua tahu bahwa Maria sebelumnya adalah seorang wanita yang tidak baik. Dia bukanlah seorang daripada orang yang penting. Simon berharap dia tidak mengganggu rencananya. Tetapi Maria tidak memikirkan perkara lain selain Yesus dan betapa dia mengasihi Yesus. Air mata kasih dan rasa terima kasihnya jatuh berlindangan. Dan dia bertelut seraya mengesat kaki Yesus dengan rambutnya yang panjang mengurai. Sementara haruman minyak wangi memenuhi setiap curut bilik itu, orang ramai mula bersuara, "Minyak wangi itu mahal harganya," mereka berbisik. "Harganya sama dengan pendapatan selama satu tahun. Sepatutnya ia dijual dengan uang, dan uang itu boleh diberikan kepada orang miskin." Simon tertanya-tanya, "Mengapakah Yesus membenarkan seseorang yang tidak penting menyentuh dia?" Yesus tahu apa yang sedang difikirkan oleh Simon. Dia tahu bagaimana perasaan Maria.
jangan ganggu Maria. Yesus berkata, dia telah melakukan perkara yang baik. Apabila saya datang ke rumahmu, kau tidak membasuh kaki saya. Kau tidak menuangkan minyak pada kepala saya. Perempuan ini telah diampuni dan dia sangat mengasihi saya. Kemudian Yesus berjanji bahwa semua orang, walau di mana sahaja mereka berada, akan mendengar cerita tentang Maria. Cerita ini akan membantu mereka untuk memahami bahwa Tuhan menerima dan melibatkan semua orang, walau mereka yang diasingkan sekalipun. Shalom dan selamat hari Sabat, saudara-saudari yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Bertemu lagi kita di dalam ringkasan pelajaran Cornerstone yang ketiga, dalam kuarter yang kedua yang bertajuk Mahukah Anda Disembuhkan? Dari kupasan cerita buku Yohanes pasal kelima ayat 1 hingga ayat yang ke-19. Nah, menurut ayat hafalan kita di dalam buku Yohanes 5 ayat 6 hingga 8 mengatakan, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Saudara-saudari, menurut pelajaran Cornerstone kali ini, kita mempelajari kisah tentang pertemuan Yesus dan seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit lumpuh, yang ketika itu berada di kolam Bethesda di Yerusalem. Saudara-saudari, fokus besar pelajaran pada sesi kali ini berarah kepada respon orang yang telah lama sakit lumpuh setelah bertemu dengan Yesus. Menurut buku Kerinduan Segala Zaman, muka surat 202 hingga 203 mengatakan orang sakit itu sedang berbaring di atas tikarnya dan sering mengangkat kepalanya melihat ke kolam itu. Pada saat itulah dengan wajah yang penuh belas kasihan, seorang membungkuk di hadapannya dan perkataan, maukah engkau sembuh? Menarik perhatiannya, harapan timbul dalam hatinya. Yesus tidak meminta si penderita ini menggunakan iman kepadanya. Ia hanya berkata, bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Tetapi iman orang ini berpegang teguh pada perkataannya itu. Setiap urat saraf dan otot bergetar dengan hayat yang baru dan tenaga hidup kembali pada anggota-anggota tubuhnya yang lumpuh itu. Saudara-saudari, apakah yang kita pelajari daripada inti cerita pada pelajaran kali ini? Pertama, perhatikan keadaan orang ini. Dia sudah sakit selama 38 tahun. Ellen White menerangkan situasi itu dengan lebih jelas. Dia mengatakan, juru selamat melihat seorang yang sangat menderita. Lalu ia adalah seorang yang telah menjadi lumpuh selama 38 tahun lamanya. Penyakit sebenarnya sebagian besar disebabkan dosanya sendiri dan dianggap sebagai hukuman dari Tuhan. Namun, ketika Yesus melihat keadaannya, Yesus berbelas kasihan terhadap dia. Amen. Yesus pergi menemui dia karena dia sudi untuk melepaskan dia dari penderitaan yang telah dihadapinya. Penelitian pertama, kita memerlukan belas kasihan daripada Tuhan untuk menyembuh dan memulihkan keadaan kita yang sudah lama dipukul dosa. Kedua, apa yang lebih menarik adalah soalan Yesus kepada orang yang lumpuh ini. Maukah engkau disembuhkan? Ataupun maukah engkau menjadi sembuh? Sekiranya si lumpuh mengatakan tidak, dia tidak akan dapat disembuhkan. Daripada cerita ini kita tahu
si lumpuh telah disembuh dengan keadaan segera. Ianya merupakan sebuah keajaiban yang berlaku di dalam kehidupannya pada waktu itu. Kesembuhan yang terjadi menjelaskan iman si lumpuh terhadap belas kasihan yang Yesus berikan kepada dia. Penelitian kedua kita lihat di sini, kesembuhan si lumpuh merupakan sebuah keajaiban, perbuatan tangan Tuhan yang terjadi di atas belas kasihan Yesus terhadap iman si lumpuh yang sungguh-sungguh meminta pertolongan ilahi. Ketiga, iman si lumpuh juga dinyatakan melalui penurutan tanpa keraguan. Ketika Yesus mengarahkan dia untuk bangun, dia terus menuruti perkataan Yesus tanpa meraguinya. Penelitian ketiga, iman si lumpuh menggambarkan keinginan dan usahanya untuk disembuhkan. Bukti yang kukuh akan iman kita adalah perbuatan kita terhadap apa yang difirmankan oleh Tuhan. Keempat, kita lihat respon negatif orang lain terhadap si lumpuh setelah disembuhkan karena hari itu merupakan hari Sabat. Pada umumnya peraturan orang Yahudi melarang untuk melakukan pekerjaan, termasuk membantu orang lain pada hari Sabat. Nah, mereka yang berbicara kepada lelaki itu lebih peduli akan peraturan yang membebankan mereka dalam memelihara hari Sabat daripada melakukan kebaikan terhadap lelaki itu. Penelitian keempat, Yesus memberikan contoh yang lain bagaimana untuk memelihara hari Sabat semasa pelayanannya di dunia ini. Dia menunjukkan belas kasihan di dalam pelayanannya tanpa dibatasi dengan peraturan tradisi agama yang membebankan dan sungguh mementingkan diri sendiri. Kesimpulannya, saudara-saudari, melalui iman yang sama pula, kita boleh mendapatkan kesembuhan rohani. Oleh dosa kita telah diceraikan dari hidup Tuhan. Jiwa kita pun telah menjadi lumpuh. Dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak sanggup hidup suci sebagaimana orang yang tidak bertenaga itu. Tidak sanggup lagi berjalan. Kristus, saudara-saudari, sanggup dan rindu untuk melepaskan dia, malahan kita, ketika kita dibelunggi oleh dosa dan pergumulan kita masing-masing. Sekian saja pelajaran ringkasan Cornerstone pada kali ini. Semoga Tuhan memberkati. Selamat pagi dan selamat sabat pada kita semua. Bertemu kita di dalam acara Sekolah Sabat Online pada sabat ini, dan kita akan mempelajari pelajaran yang ketiga bagi kuartal 2 pada tahun ini. Tajuk pelajaran kita pada sabat ini adalah Semua Generasi di Masa Depan, di mana ayat hafalan kita terdapat dalam buku Kejadian 6 ayat 8 mengatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Okay? Dan di sini kita melihat beberapa hal, lebih lagi tentang kehidupan pada zaman Nuh pada waktu dahulu dan perjanjian antara Tuhan dengan Nuh. Okay? Dan dikatakan di sini, umat manusia semakin merosot dan hancur setelah dosa memasuki dunia kita. Majority manusia memutuskan untuk mengabdikan diri sepenuhnya pada dosa, dan hanya segelintir saja orang yang memilih untuk taat dan menyembah Tuhan. Maka dengan itu juga Tuhan campur tangan dengan cara yang drastik, okay? Ketika kejahatan itu sudah memuncak. Namun ia mencari cara untuk memberi kita kesempatan yang kedua dalam kasih karunia-Nya. Okay? Jadi pelajaran pada minggu ini kita akan melihat ke dalam kehidupan dunia purba, yaitu apakah kesan dosa, okay, dalam kehidupan manusia, ataupun dalam screen kita boleh lihat di sana, kecenderungan hati yang selalu membuahkan kejahatan. Kemudian kita akan melihat dalam ciri-ciri sifat pribadi Nuh, okay, yaitu seorang yang benar. Dan kita akan menyentuh perjanjian-perjanjian Allah. Yang pertama kali perjanjian Tuhan dengan Nuh, dan yang kedua perjanjian Tuhan dengan semua makhluk hidup. Dan terakhir sekali kita akan melihat umat yang sisa. Mari kita sama-sama masuk ke dalam pelajaran ini.
Di sini dia mengatakan tentang kecenderungan hati yang membuahkan kejahatan semata-mata. Sejak kejatuhan manusia, dosa itu menular dengan cepat. Oke. Kalau kita lihat dalam buku Kejadian 6 ayat 5 ini, dia mengatakan ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Setelah dosa masuk ke bumi, manusia dengan cepat berubah dari sangat baik menjadi rusak. Oke. Kalau kita lihat di screen, ada generasi yang pertama sampai generasi yang ke-8 dan ke-10. Kalau kita boleh katakan ini adalah bumi masih muda pada waktu itu ya, tetapi setelah dosa itu masuk, kejahatan manusia itu menular dengan cepat dan sampai kepada hal yang boleh menyentuh ataupun menyakitkan hati Tuhan yang penuh kasih. Kita lihat daripada Kejadian 3 sampai Kejadian 6. Okay? Di dalam Kejadian saja sudah memperlihatkan bahwa dosa itu memberi kesan yang sangat besar. Dalam Kejadian 3 ini tadi kita melihat generasi yang pertama, Adam dan Hawa itu takut menghadapi Tuhan. Mereka tidak percaya dan mereka membenarkan diri mereka. Maksudnya di sini mereka mempersoalkan apa yang dikatakan Tuhan dan memakan daripada buah pengetahuan itu tadi. Dan kemudian pada waktu Tuhan itu menanyakan di manakah mereka berdua dan kenapa mereka berdua makan daripada buah itu, mereka berdua saling membenarkan diri, menyalahkan satu sama lain. Okay. Kemudian masuk ke dalam generasi yang kedua, dalam Kejadian 4 ayat 8, pembunuhan terjadi di antara Kain dengan Abel. Secara terang-terangan, manusia melawan Tuhan. Terus kepada generasi yang ketujuh ini, dalam Kejadian 4 ayat 23, ini kalau kamu membacanya cerita tentang Lamek, di mana mereka ini berpoligami. Okay. Kalau dulu Tuhan menyatakan bahwa suami dengan istri itu hanya satu, tapi sejak itu dalam generasi yang ketujuh ini, Lamek ada dua istri ya dan berpoligami. Tidak menghargai nyawa manusia. Bukan hanya itu, dia membunuh orang pada waktu itu juga. Kemudian datang kepada generasi yang ke-8 dan ke-10, dalam Kejadian 6 ayat 2 dan 11. Okay? Dia mengatakan umat Tuhan bergaul dengan orang berdosa, bercampur. Nih, kalau kita membaca dalam ayat itu, dikatakan anak-anak Tuhan itu melihat anak-anak manusia dan mereka ini bersatu, okay? Bersatu, bergaul dan berkawin. Dan maka dengan itu kekerasan itu tadi merajalela. Okay? Kejahatan itu lebih kuat lagi apabila umat-umat Tuhan ini tadi berkawin campur dengan umat-umat yang tidak mengikut Tuhan. Ini adalah yang tidak mengikut Tuhan ini adalah anak-anak manusia, oke? Okay? Yang dikatakan dalam Alkitab itu. Maka dengan itu kita boleh lihat kesan daripada dosa itu dalam umur bumi yang masih muda pada waktu itu sangat cepat daripada yang sangat baik menjadi rusak, oke? Okay? Kita boleh lihat apa yang terjadi pada waktu itu. Maka pada zaman Nuh juga waktu itu Tuhan sudah bersedia untuk menjatuhkan hukuman ataupun menurunkan hujan dan menimbulkan bah yang besar pada waktu itu. Dalam Kejadian 6 ayat 9, dia mengatakan, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dosa menyebabkan kehancuran dan kematian. Itulah sebabnya Tuhan membenci dosa. Okay? Tuhan ingin membanteras dosa, tetapi pada masa yang sama juga, Tuhan berusaha untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Ini adalah inti daripada perjanjian yang Tuhan katakan ataupun dia janjikan dengan Nuh pada waktu itu. Okay? Dia ingin menghancurkan manusia pada waktu itu karena kejahatan yang sangat tinggi, tapi dalam masa yang sama, ingin menyelamatkan orang berdosa. Dan Nuh adalah orang yang terselamat pada waktu itu karena dia adalah seseorang yang benar. Okay? Ketika Tuhan menilai situasi dunia, dikatakan di sini, ia mengamati bahwa kebanyakan manusia telah mencapai tingkat kejahatan dan pemberontakan yang sangat tinggi, sehingga mereka tidak lagi mendengar suara Roh Kudus. Okay? Namun tidak semuanya hilang, masih ada sekelompok kecil orang yang mendengarkan Tuhan dan melayaninya. Okay? Nuh adalah salah satu daripadanya. Okay? Dia adalah seorang yang benar dan tidak bercela di hadapan Tuhan.
Dan dikatakan di sini dalam Kejadian 6 ayat 8, dia mengatakan kebenaran diri Nuh itu tidak layak untuk menyelamatkannya dari hukuman Tuhan. Oleh itu Tuhan menetapkan perjanjian antara dia dengan Nuh oleh kasih karunia itu yang menyelamatkan Nuh pada zaman itu. Oke. Okay? Kita teruskan lagi, ini adalah quotation ataupun petikan daripada buku Ellen G. White. Dia katakan di sini, adalah melalui kombinasi iman dan perbuatan Nuh yang konsisten dunia dihukum. Ia tidak hanya mengkhotbahkan kebenaran pada waktunya yang sesuai untuk saat itu, tetapi dia sendiri menghidupkan setiap khotbahnya. Seandainya ia tidak pernah mengangkat suaranya untuk mengamarkan pekerjaannya, karakter sucinya di antara yang rusak dan tidak saleh, akan menjadi khotbah yang menghukum bagi orang yang tidak percaya dan tidak bermoral pada zaman itu. Ia bertahan dengan kesabaran dan kelembutan seperti Kristus di bawah penghinaan, celaan, dan ejekan yang memprovokasi. Suaranya sering terdengar dalam doa kepada Tuhan memohon kuasa dan pertolongannya agar dia dapat melakukan semua perintah yang telah Tuhan berikan kepada Nuh. Dan kita lihat perjanjian yang Tuhan lakukan dengan Nuh di sini dalam Kejadian 6 ayat 18. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Maka di sini dikatakan, Tuhan menolong Nuh seperti seseorang melemparkan pelampung untuk seorang pelaut yang karam. Dia membuat perjanjian dengan Nuh, jika kamu mematuhiku, membangun bahtera dan memasukinya, maka aku akan menyelamatkan engkau dan keluargamu. Perjanjian ini adalah murni kasih karunia. Inisiatif daripada Tuhan untuk menyelamatkan Nuh, dan Nuh tidak layak pun memperoleh kasih karunia tersebut. Okay. Tapi Tuhan juga tidak mendapatkan keuntungan apa-apa dari perjanjian tersebut. Namun, kalau Nuh melanggar perjanjian itu, dia akan kehilangan segala-galanya. Maksudnya di sini, perjanjian itu diberikan oleh Tuhan dalam bentuk kasih karunia, memberi keselamatan kepada Nuh. Dan Nuh untuk menerima keselamatan itu, pada zaman itu, dia harus melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Okay. Tuhan rindu melihat orang-orang yang karam karena dosa untuk diselamatkan. Oleh karena itu, dia menawarkan kita perjanjiannya. Agar kita dapat masuk ke dalam bahtera keselamatan, yaitu bahtera berupa salib. Okay. Seperti gambar recah yang kita boleh lihat di screen itu. Perjanjian dengan semua makhluk hidup. Kejadian 9 ayat 13 mengatakan, busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Okay. Manusia harus menerima beberapa persyaratan untuk menjadi bagian dari perjanjian yang kekal itu. Kita harus menerima perjanjian Tuhan dengan rela hati. Namun perjanjian Tuhan dengan segala makhluk yang hidup dalam Kejadian 9 ayat 12 berbeda. Oke. Okay. Dia katakan di sini, perjanjian ini melampaui kemanusiaan yang mencakup semua makhluk hidup. Tidak ada syarat untuk menjadi bagian dari perjanjian ini. Tuhan hanya berjanji untuk tidak mengirimkan air bah lagi. Tuhan mengumumkan janji ini dalam skala yang besar. Dia menggunakan hujan, yaitu fenomena yang baru bagi Nuh dengan orang banyaklah. Karena pada waktu itu belum pernah turun hujan. Dan pembiasaan cahaya, dan pembiasan cahaya untuk menggambarkan lengkungan warna-warni yang indah. Ini adalah perjanjian yang unik dan tidak dapat dipatahkan. Tandanya akan tetap muncul selama bumi masih ada. Saya dulu memikirkan pelangi itu hanyalah pelangi yang biasa. Dan orang-orang tua kata jangan tunjuk. Tapi sebenarnya setelah mempelajari Alkitab, ternyata pelangi itu adalah bentuk ataupun tanda perjanjian Tuhan dengan bumi, bahwa Tuhan tidak akan menurunkan air bah lagi. Oke, jadi setiap kali kita melihatkan pelangi, kita ingat perjanjian yang Tuhan lakukan dengan umat manusia. Kita teruskan umat yang sisa. Oke, dalam Kejadian 7 ayat 23, demikianlah dihapuskan Allah segala yang ada, segala yang di muka bumi, hanya Nuh yang tinggal hidup, dan semua yang bersama dengan dia di dalam bahtera itu.
Okay. Tuhan menghakimi dunia purba dan menghukum mereka untuk dibinasakan karena kejahatan mereka. Tetapi dia membuat perjanjian dengan umat yang sisa, dengan mereka yang mau menerimanya dan menjadi pemberita kebenarannya. Okay. Kalau kita lihat perkataan yang tinggal atau tetap itu berkait rapat dengan perkataan sisa ataupun konsep sisa. Okay. Kamu boleh lihat dalam buku Ezra, Yesaya, Yeremia, Ezekiel, Zakaria dan Roma ini untuk melihat perkataan ini yang berkait rapat, yaitu umat-umat yang tetap bertahan sampai kepada penghujungnya. Okay? Tuhan akan kembali menghakimi dunia. Perjanjiannya masih tersedia bagi semua yang mau menerimanya. Masih ada kawanan kecil yang sisa, yang setia. Mereka tidak lebih baik dari yang lain, namun dikatakan di sini, mereka mengasihi Tuhan dan menerima kasih karunia Tuhan. Apakah saudara bagian dari umat sisa ini? Sebagai kesimpulannya, kita lihat tulisan Nyonya White, dikatakan, sekali lagi, sebelum kehancuran besar dunia oleh api, diberikan masa ujian dan pencobaan. Manusia diberi kesempatan untuk menunjukkan apakah mereka akan setia atau tidak kepada Tuhan. Sebagai saksi Tuhan, kita memiliki perkabaran untuk disampaikan ke seluruh dunia. Tuhan memiliki banyak anak-anak yang belum pernah mendengar kebenaran untuk saat ini. Para hambanya harus memberi mereka amaran terakhir. Dan kita ini adalah hamba Tuhan yang harus membawa amaran terakhir kepada orang-orang di sekeliling kita. Semoga kita dapat mempelajari kehidupan pada zaman itu, yaitu dosa yang menular dengan cepat dan membuat dunia ini begitu rosak. Dan Tuhan membuat perjanjian dengan umatnya, di mana Tuhan akan menyelamatkan mereka daripada segala hukuman yang akan dikenakan bagi mereka yang tetap melakukan dosa. Dan kita juga ada tugas pada saat ini untuk membawa kabar itu agar ramai yang dapat diselamatkan daripada hukuman itu pada satu hari nanti. Tuhan memberkati kita. Remember the Sabbath to keep it holy. Honor the day that our Lord commands us to cease our toiling, and we obey that we Sabbath holy in all our days. Selamat Sabat dan selamat bertemu lagi dalam sesi kebaktian kedua. Sebelum kita mendengar khotbah yang akan disampaikan oleh Pastor Edmund Liah, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk persembahan dan persepuluhan yang akan dipimpin oleh Pastor Sabat Dusit. Mari kita bersatu di dalam doa. Maha besar Bapa kami, Allah kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Tuhan pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Tuhan yang kami kenal melalui Yesus Kristus, terpuji termulialah Engkau ya Tuhan. Pada pagi yang indah ini, kami dengan kerendahan hati kami ya Tuhan menghadap takhta-Mu yang kudus, mengakui akan segala keberdosaan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, ya Tuhan. Pada pagi ini, kami sangat bersuka cita karena kami telah menyerahkan segala persembahan dan perpuluhan ini di hadapan Engkau, ya Tuhan. Biarlah persembahan dan perpuluhan ini digunakan untuk kemuliaan Tuhan di dunia ini, untuk menjangkau manusia yang memerlukannya, dan digunakan untuk menjadi saluran berkat kepada setiap manusia. Tuhan, Kau berkati setiap jiwa dan tangan-tangan yang telah memberikannya, ya Tuhan. Biarlah kasih Tuhan berlimpah di dalam kehidupan mereka.
Terima kasih di atas kebaikan dan kemurahan Engkau dalam kehidupan kami, ya Tuhan. Jadilah seperti kehendak-Mu. Kami serahkan doa ini dalam nama Yesus Tuhan Penebus kami. Amin. Shalom, saudara dan saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Selamat hari Sabat kepada Anda sekalian. Tuhan telah memberi kita hari ini untuk istirahat rohani dan persekutuan dengannya. Allah suka menghabiskan masa yang berkualiti dengan Dia. Saya memuji Tuhan atas rahmat-Nya, atas pelindungan dan bimbingan-Nya. Di tengah-tengah pandemik COVID-19, Tuhan adalah perisai dan sumber penyembuhan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih atas kesetiaan-Mu menjaga umat-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu yang tidak ada hadnya. Semasa kami mempelajari firman-Mu pagi ini, bantu buka hati dan minda kami supaya dapat memahami dan menerimanya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran kita pada pagi ini terdapat daripada Rom 13 ayat 11 sampai 14 yang berjudul, Adakah Anda tahu waktunya sekarang? Ayat ini seperti begini, hal ini harus kamu lakukan kerana kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu, marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan, jangan dalam pencabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan siang terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Pertanyaan yang penting yang kita harus tanya adalah, adakah Anda tahu waktu sekarang? Memandangkan kedatangan Tuhan Yesus Kristus tidak lama lagi dan juga tiba akhir zaman, bagaimana hidup Anda sekarang? Murid Yesus juga mengajukan soalan yang sama. Tuhan, bilakah hal-hal ini terjadi dan akhir dunia? Pertanyaan mereka merujukkan kepada kemusnahan Yerusalem oleh penyerang kafir dan akhir zaman. Yesus Kristus tidak pernah meninggalkan umat-Nya dalam kegelapan dengan isu-isu yang penting, terutamanya pada akhir zaman dan kedatangan-Nya kedua kali, tanpa memberitahu kepada umat-Nya. Dan Yesus menjawab dengan tidak memberi tarikh ataupun waktu kedatangannya. Tetapi Dia memberi kita tanda-tanda untuk diperhatikan yang akan terjadi sebelum peristiwa itu akan berlaku. Rasul Paulus melihat keadaan dunia yang semakin merosot dan dia membunyikan alam. Sudah waktunya untuk bangun dari tidur. Kenapa? Jawabnya adalah, buat masa ini keselamatan kita lebih dekat daripada ketika kita percaya. Itu adalah rujukan untuk kedatangan Yesus Kristus kedua kali. Yesus akan datang dan setiap hari mendekatkan kita dengan peristiwa besar yang menghancurkan dunia. Sehubungan dengan itu, Paulus menyuruh kita bangun, menanggalkan perbuatan kegelapan dan mengenakan baju terang.
malam semakin pudar, matahari mengintip cakrawala timur, Yesus akan segera datang. Saudara-saudari seiman, adakah anda tahunya sekarang? Sudah tiba masanya untuk bangun dan berpakaian dengan kesucian Yesus Kristus. Memandangkan kelewatan kedatangan Kristus, bagaimana kita seharusnya hidup? Ayat kita pagi ini menunjukkan tiga jawab untuk soalan tersebut. Yang pertama, Paulus mengatakan sesuatu yang kita perlu tahu. Apakah itu? Ayat 11 mengatakan, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saat telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Waktu apakah yang Paulus berbicara dalam ayat 11? Dan jam apa yang dimaksudkannya? Dia memaksud bahwa zaman sekarang ini penuh dengan dosa, gelap, dan akhirnya akan berlalu. Ia tidak akan kekal selamanya. Dan Kolose pasal 1 ayat 12 sampai 13 menggunakan gambaran kegelapan dan cahaya di banyak tempat untuk menjelaskan apa yang berlaku ketika seorang menjadi Kristen. Mereka dipindahkan dari kerajaan gelap ke kerajaan terang. Tahukah anda perasaan hati orang yang hidup dalam keselamatan? Seumpama, hidup dalam kegelapan selama 20 tahun atau 30 tahun atau 40 tahun dan tiba-tiba melihat kebenaran yang bersinar terang. Sebilangan daripada kita sudah bertahun-tahun lama hidup dalam kebenaran. Pastikan cahaya anda tetap bersinar. Isi pelita anda dengan minyak Roh Kudus. Senantiasa berjaga. Perhatikan tanda-tanda. Pengantin lelaki pasti akan datang. Waktu apa kita hidup sekarang? Adalah sudah tiba masanya untuk bangun. Anda tidur waktu malam dan tidak tidur waktu siang. Kita semua faham maksudnya. Adalah suka untuk tidur waktu siang dan rasanya pun tidak betul. Siang hari adalah untuk bangun dan bekerja. Malam adalah untuk tidur dan bermimpikan rancangan yang kita akan buat. Mengapa Paulus mengatakan bahwa malam yang jauh telah berakhir dan siang telah tiba? Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Berapa dekat? Sangat dekat. Alkitab mengatakan Dia bahkan berada di depan pintu. Yang kedua, sesuatu yang mesti kita tanggalkan. Ayat 12 mengatakan, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam pencabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Mereka yang mengerti keadaan masa waktu kita hidup sekarang akan menanggalkan perbuatan kegelapan. Dia membandingkan dengan perisai terang, rujuk kepada kehidupan baru yang Kristus berikan kepada kita. Ini seperti kita menanggalkan baju tidur pada waktu pagi dan memakai pakaian bersih segar sebelum kita pergi bekerja. Datang kepada Kristus adalah seperti bangun setelah tidur.
sepanjang malam. Sama seperti kita tidak memakai baju tidur untuk bekerja, dengan cara sama kita tidak memakai pakaian kotor ataupun najis dari kehidup lama kita. Semua itu berlalu ketika anda menjadi orang yang beriman. Kita perlu memakai pakaian kebenaran Kristus dan bukan kain kotor ataupun kain najis. Dalam teks kita pagi ini, Paulus menyebut 6 perbuatan kegelapan yang harus kita tanggalkan. Yang pertama disebut orgies. Kata ini digunakan untuk pesta umum yang diberikan untuk menghormati seorang yang telah memperolehi kemenangan besar. Kemudian, kata itu merujukkan kepada pesta sepanjang malam yang meliputi mabuk, sihir, penggunaan dadah, dan setiap bentuk maksiat seksual, termasuk perzinahan, pencabulan, homoseksual, pedofilia, dan pornografi. Perkara-perkara ini selamanya di luar batas orang Kristian. Perbuatan kegelapan yang kedua adalah mabuk. Ini adalah dosa yang bahkan dibenci oleh orang kafir ataupun orang Kristian kerana menunjukkan kurangnya kawalan diri. Amsal 20 ayat 1 mengatakan, anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung kenanya. Dan juga Amsal 23 ayat 31 dan 32. Jangan melihat kepada anggur kalau merah menarik warnanya dan mengilau dalam cawan yang mengalir masuk dengan nikmat. Tetapi kemudian memagut seperti ular dan menyembul bisa seperti beludak. Perbuatan ketiga kegelapan adalah maksiat sosial. Sebenarnya perkataan Yunani bermaksud tempat tidur. Dan VC King James menggunakan perkataan bilik. Ini merujukkan kepada aktiviti-aktiviti yang tidak bermoral yang berlaku di bilik tidur. Banyak perkara berlaku di bilik tidur di bawah kegelapan yang semestinya tidak harus berlaku sama sekali. Perbuatan keempat kegelapan disebut sensuality. Ini adalah salah satu perkataan yang paling buruk dalam bahasa Yunani, yang merujuk kepada dosa yang kurang ajar dan tidak mau malu. Perkataan adalah esilgia. Orang yang melakukan dosa ini tidak mempunyai hati nurani. Dia bukan sengaja berdosa, tetapi dia melakukannya secara terbuka dan kemudian membanggakannya. Kegelapan kelima disebut pertengkaran. Ini membicarakan pasangan yang tidak sihat, keinginan untuk menjadi orang pertama dalam dengan segala cara. Perbuatan terakhir kegelapan adalah cemburu. Ini merupakan kata lain untuk iri hati. Kemarahan terhadap kejayaan orang lain atau kemarahan atas kegagalan diri jika dibanding dengan orang lain. Perbuatan bertengkar dan cemburu, walaupun tersembunyi dalam hati, tidak memiliki tempat dalam kehidupan orang Kristian. Ianya tergolong dalam hidup kegelapan yang kita tinggalkan ketika kita datang kepada Kristus. Malam semakin pudar. Dan dengan itu kita perlu tanggalkan kain lama, kain najis. Saudara dan saudari dalam Kristus, sudah tiba masanya untuk menukar pakaian kita. Buangkan perbuatan gelap itu
dan pakai baju terang Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, ada sesuatu yang kita mesti pakai. Roma 13 ayat 14 mengatakan, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Dan jangan merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginan. Apakah yang kita harus dipakai sebagai orang Kristen? Ayat tersebut mengatakan bahwa orang Kristen harus memakai Tuhan Yesus Kristus. Ungkapan itu bermaksud untuk mengungkapkan kemuliaan Tuhan kepada dunia. Galatia 3 ayat 27 mengatakan, karena sebilangan besar dari kamu yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Ia berbicara tentang mengenakan diri dengan sifat baru. Orang percaya diajar untuk mengenakan diri yang baru, dicipta untuk menjadi seperti Tuhan dalam kebenaran dan kekudusan yang benar. Efesus 4 ayat 24, cara hidup lama kita harus dikuburkan dalam kubur berair atau dipaku di salib, dan kita memakai rahmat dan pengampunan Yesus sebagai pakaian yang mulia untuk dilihat seluruh dunia. Pakaian kesuciannya, pakai kecantikannya, ikutkan kehendak hatinya, pakai kesuciannya, ikutkan kasih sayang, ikutkan hikmatnya, ikutkan pengampunannya, ikutkan kebenarannya, ikutkan semangatnya, ikutkan kesabarannya, ikutkan cinta kasihnya. Kenakan Yesus pada awal pagi, dan Anda akan berpakaian sepanjang hari. Tetapi, ada satu perkara yang perlu kita ketahui. Kristus mesti ada di dalam Anda sebelum Dia dapat berada di atas Anda. Dia mesti tinggal di dalam hati Anda sebagai Tuhan dan penyelamat sebelum Dia dapat membawa, sebelum kita dapat membawa Dia dalam segala tugas kerja kita. Tidak cukup untuk mengetahui tentang Yesus. Anda mesti mengenalnya di dalam hati Anda dan mempercayainya sebagai penyelamat dan Tuhan Anda. Pakailah Yesus. Dia selalu sesuai untuk setiap kesempatan. Saudara dan saudari seiman, adakah Anda tahu waktu kita hidup sekarang? Ini adalah masa kita kenakan hidup baru. Sudah tiba masanya untuk menunda perbuatan kegelapan. Ini adalah masa untuk memakai perisai cahaya. Sudah tiba masanya untuk membawa Yesus ke mana-mana sehanya Anda pergi. Inilah masanya untuk serius dengan kepercayaan Anda. Sudah tiba masanya untuk berhenti tidur sambil hidup. Adakah Anda melihat sinar subuh pertama? Malam hampir berakhir. Matahari sudah terbit. Yesus akan datang tidak lama lagi. Selamat bersabar, anak Tuhan. Penyelamat Anda sedang dalam perjalanan. Berikan harapan bagi mereka yang kalah. Tuhan sudah dekat. Berikan semangat kepada orang yang menderita. Sangkakala akan segera dibunyikan. Tetaplah percaya. Penyelamat sedang berjuang. Keselamatan Anda lebih dekat daripada ketika Anda pertama kali percaya. Saudara dan saudari seiman, adakah Anda tahu waktu kita hidup sekarang? Sudah tiba masanya untuk bangun dari tidur dan berpakaian dengan kesucian Yesus Kristus.
Semoga Allah memberkati Anda. Selamat Hari Sabat. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, melihat keadaan dunia ini yang makin merosot, makin jahat, kami mengetahui bahwa itu adalah salah tanda kedatangan-Mu. Kami mengetahui Tuhan akan datang dengan segera. Datanglah Tuhan, membawa kami ke tempat yang Kamu sediakan, dan kami akan tinggal bersama-Mu untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami minta. Amin. Terima kasih kepada semua kita yang telah mengikuti kebaktian online pada sabat ini. Semoga kita bertemu lagi di lain waktu dan Tuhan memberkati.